Baik, Anda kembali menyaksikan Akademi Dai Cili. Dan kacak, ini di bahasa ini kita akan mendengarkan siapa dari 6 peserta dari kita akan masuk ke babak selanjutnya. Pada sore hari ini ada dua adik-adik kita yang akan terlibat. Benar sekali, Kak Echa. Dan langsung saja kita serahkan kepada Dan Juri yang akan mewakili, yaitu Kakak Bumaswadi. Silakan, Kak Suhadi. Iya, terima kasih, Kak Salim, Kak Echa. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah tadi kami Dewan Juri sudah bersepakat, musyawarah, dan sudah mendapatkan hasil akhir. Ini adalah insya Allah hasil yang terbaik dari kami Dewan Juri, dan kami sudah melaksanakan tugas kami ya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita sepakati. Baik, adapun adik-adik yang akan maju ke tahap eliminasi 3, yaitu selamat kami ucapkan kepada adik kita Nafaza Aprilia Kiasa. Tepuk tangan untuk Nafaza. Selanjutnya yang maju ke babak berikutnya, selamat kita ucapkan kepada adik kita, ayo nungguin, Keandre Naufal Adinitya. Selamat kepada Keandre Naufal Adinitya dari SD Al-Ittihad. Iya, ada dua tempat lagi, Kak Salim. Ada dua tempat lagi. Selanjutnya yang akan maju ke babak berikutnya, selamat kita ucapkan kepada adik kita Eki Ramadan. Ya, tepuk tangan untuk selamat kembali kami Eki Ramadan dari SD IT As-Sofa. Ya, ada satu tempat lagi, Kak Salim. Ada satu tempat lagi. Baiklah, yang akan maju ke tahap berikutnya, selamat kita ucapkan kepada adik kita Salsabila Melati Putri. Salsabila Melati Putri dari SD Azura Pusta. Dan untuk adik kami Anissa Diningrum serta Gerova Filza Chalina, tetap semangat dan baca sudah pulang untuk teman-temannya. Dan tak terasa juga kami sudah menemani Anda di TVRI di Akademi Dai Cilik hari ini. Terus saksikan